hari sebelum merdeka, kita menghias pada-pada kita dan menunggu saat yang bersejarah kerana rakyat Melayu akan menyambut kemerdekaan negara. Waktu belajar sudah selesai. Negara baru kita, Persekutuan Tanah Melayu, menunggu untuk diterima sebagai negara bebas di dunia. Kuala Lumpur, ibu kota, telah berubah dari sebuah tempat perniagaan di cabang dua sungai ini. Cabang Belumpur yang memberi nama kepada bandar ini, di mana sekarang terletak Masjid Jami. Daripada sekumpulan pondok-pondok, berubah menjadi besar dengan bangunan mahkamahnya, Dewan Bandaran, ibu pejabat pos, bangunan sekretariat dan stesen kereta api. Semuanya dibina dengan betul arah, kelihatan seolah-olah seperti pemandangan dari Hikayat Seribu Satu Malam dengan cat baru dan perhiasan itu. Dikelilingi sekarang oleh bangunan-bangunan baru, kedai-kedai, klub dan hotel yang lama dan baru, kesemuanya mengikuti cara dan bentuk orang-orang dari berbagai-bagai negeri. Sekarang semuanya sudah siap. Pandangan dunia tertumpu sejurus di Melaya apabila wakil-wakil dari negeri asing dan jet-jet mula tiba di lapangan perang Kuala Lumpur. Dari Kanada, Tuan McDonald. Dari Australia, Tuan Richard Casey dan isteri. Dari Afrika Selatan, Tuan Hamilton dan Tuan Sedan. Dari Pakistan, Tuan Sholam Ali Khan Farquhar. Dari India, Tuan Fadil. Dua orang perempuan yang mempunyai hubungan dengan Melayu, baru bekas pejabat tinggi, Lady Jane dan Lady Gurney, yang suami mereka telah mati semasa berkhidmat di Melayu. Orang yang kita semua kenal, Pesuruh Gary Gurney yang telah memimpin kita ke arah kemerdekaan, Field Marshal Sir Gerald Templer dan isteri. Waktu-waktu gana yang tinggi dan segar, Perdana Menteri yang tunggal menghadiri perayaan, Tuan Perdana Raja dari Ceylon dan isterinya disambut oleh Sekretari. Sekarang kumpulan jiran-jiran Melayu berdua Asia, Prince Wang dari Thailand, wakil-wakil dari Vietnam, dari Jepun, dari Filipina, dari Burma, dari Indonesia, Hong Kong, dan kedua negeri Singapura, Tuan Lim Nye Mak Sir dari Sekrima. Wakil dari Amerika Syarikat, Tio Serendah Negara, Tuan Hertha dengan Tuan Daniel Richards. Dari Britain, Viscount Vermeer, Lord Chancellor English. Dan dari Borneo, Baginda Sultan Brunei, disambut oleh Timbalan Negeri Tuan Agong, Baginda Sultan Selangor. Akhir sekali, wakil Baginda Queen, ayahnya saudaranya, yang ramai melihat Duke of Gloucester bersama-sama Duchess dan putranya Prince William. Duke membawa bersama-samanya surat perlembagaan yang akan diserahkannya kepada Melayu. Pemilihan gaji itu telah disambut oleh pesuruh gaya ini Sir Donald McGillivray dan isterinya Lady McGillivray. Dan kemudian bertemu dengan Wan Bidang Hamler Gaji-Gaji Melayu dan bakal yang diketuan agung Tuan Pu Abdul Rahman. Setelah menerima kehormatan diraja, Perdana Menteri, Ketua-Ketua Perkhidmatan Tentera, Gabenor Baru Pulau Pinang dan Melaka dan menteri-menteri telah diperkenalkan kepada Yang Teramat Mulia.
시간도 시도 좀 못하고 있습니다. 세로로 흔들리 bersama-sama pahlawannya menunggu dengan berdebar-debar hati kelahiran negara dan zaman baru. Sayang sedikit bagi rancangan yang sudah telah tutup, hujan telah turun pada subuh hari yang bersayu. Orang Melayu memandangnya sebagai satu rahmat, dan tak lama kemudian cuaca cerah semula. Orang ramai berhimpun di Stadium Merdeka, wakil-wakil dari segala kaum dan golongan, dan isyarat pemasyhuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gemilangnya. Oh, jap, kiri ikut. Okay. Kenamaan tiba mengambil tempat. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Dan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu berangkat bergila-gila. Pemangku Raja Negeri Sembilan, ayahnya akan ditabalkan menjadi Yang Pertuan Agong. Tengku Mahkota Johor mewakili ayahandanya Sultan Johor yang uzur. Baginda Sultan Mentega. Baginda Sultan Terengganu. Baginda Sultan Kelantan. Baginda Raja Perlis. Baginda Sultan Kedah. Baginda Sultan Pahang. Berangkat menuju ke pentas raya ialah timbalan yang dipertuan agung Baginda Sultan Selangor. Sekarang yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Abdul Rahman. Wakil Baginda Queen yang teramat mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Duke diiringi oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan yang akhir Sir Donald McGillivray. Duke diberi kehormatan diraja dan bendera batang tubuhnya dikibarkan sambil lagu bahasa Inggeris dimainkan bagi kali yang akhirnya. Dalam ucapannya, Duke menegaskan orang-orang Inggeris merasa bangga bahawa perhubungannya dengan Melayu adalah berdasarkan kemahuan dan perasaan muhibbah pihak raja-raja dan rakyat, dan bahawa kemajuan perlembagaan Melayu telah dihasilkan dengan kerjasama yang rapat. Setelah membaca keputusan dari Baginda Queen yang mengalu-alukan Melayu masuk ke dalam lingkungan Commonwealth, Duke of Gloucester menyerahkan surat perlembagaan ke tangan Perdana Menteri dengan berkata, "Adalah menjadi kewajipan dan kegembiraan saya sekarang menyerahkan kepada Perdana Menteri sebagai wakil rakyat Melayu surat perlembagaan yang mengandungi kemerdekaan persekutuan tanah Melayu."
tapi terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya. Bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani. Kemudian Bapak Kemerdekaan menegaskan kata-kata pemasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala kala bangsa. Tahun 31 bulan Ogos 57. Bersejarah, bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penuntun-penuntun terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. Sehingga irama lagu kebangsaan, lagu negaraku dimainkan bagi kali yang pertama menzahirkan perasaan di hati mereka. Matahari bersinar, bendera berkibar-kibar, janji ditunaikan dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan hebat seperti itu. Sekarang giliran orang ramai pula. Upacara sudah selesai.